Salam kesadaran Indonesia, para sahabat kesadaran dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di Hong Kong dan lihatlah suasana malam Hong Kong. Saya ada di hotel lantai 20, di hotel yang sangat great sekali, Charter House di Jalan Kasus Bay, Wan Chai Road. Dan besok saya ingin memberikan training kepada para peserta yang kebanyakan adalah pekerja Indonesia yang luar biasa. Mereka akan belajar bagaimana mereka menemukan one minute wellness. Saya percaya bahwa setiap orang ditakdirkan untuk berubah, untuk sukses, untuk hebat. Kadang-kadang mereka hanya butuh jalan, sederhana, cara baru untuk menemukan titik balik yang luar biasa. One minute wellness adalah sebuah langkah kecil yang kemudian bisa membuat langkah besar Anda berlari secepat rusa yang kencang, para sahabat kesadaran. Dan saya percaya mereka orang-orang yang hebat. One minute wellness itu dijaga begitu luar biasa, dijadikan sebagai turning point, titik balik dia untuk melompat dan menjadikan mereka adalah pemenang. Dan besok di hadapan peserta, saya juga ingin membedah buku baru saya, yaitu One Minute Wellness. Terima kasih buat Umi Du'afa yang mengundang saya datang kemari, dan juga buat para pembaca buku, Seven Wellness, 21 Nights, Wellness of Ramadan, Jejak Diambana, Basri Zalkoto, dan semua karya-karya saya yang sudah dibaca, dibeli, bahkan dimiliki oleh banyak pekerja di Hong Kong, yaitu merupakan kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai dengan uang. Dan saya percaya saya ingin memberikan besok yang terbaik buat teman-teman di Hong Kong. Saya, Manong Kosim Yusuf, di Transhuman. Kita lihat suasana malam Hong Kong, bagaimana luar biasanya, kemacetannya, gedung-gedung tingkatnya, dan begitu luar biasa.